Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau nge-spill produk yang menurut aku worth it banget, bagus banget, tapi harganya affordable price banget. Yaitu dari Scarlett Whitening. Tapi ini ada yang terbarunya nih guys. Jangan sampai di skip karena nyesel banget nih kalau nggak tahu. Oke, seperti biasa, aku tuh pakai body scrubnya dulu kalau mau mandi biar mengangkat sel kulit mati aku. Dan butirannya tuh halus ya guys, nggak bikin sakit. Kalau kalian misalnya kulitnya sensitif gitu, kulitku sih sensitif, tapi aku tuh pakai body scrub dari Scarlett Whitening ini, nggak apa-apa, nggak perih juga. Nih guys, ini butirannya dari body scrubnya Scarlett Whitening, benar-benar kecil-kecil banget, nggak sakit, pokoknya pasti pakai. Dan dia ngangkat sel kulit mati banget dan melembabkan. Jadi kalian nggak perlu takut yang kulitnya sensitif karena butirannya biasanya keras body scrub lain, kalau Scarlett Whitening tuh nggak, dia bagus banget. Oke, varian dari body scrub Scarlett Whitening ini ada pomegranate dan romansa. Ini aku lagi pakai romansa. Pomegranate-nya ketinggalan di apartemenku. Dan wangi banget guys, wanginya enak banget. Pokoknya benar-benar selain wangi banget, membersihkan kulit banget sampai ke sel-sel kulit mati kalian. Cara pakainya tuh gampang banget. Kalian tinggal ambil secukupnya, terus kalian tunggu 3-5 menit, abis itu digosok aja. Dan udah dibilas, langsung sel kulit mati kalian keluar semua dan langsung kulit kalian lembut banget, wangi banget. Next ada ini brightening shower scrubnya. Jadi setelah aku bilas, aku langsung mandi, aku pakai brightening shower scrubnya. Ini ada yang pomegranate nih yang lagi aku pakai, dan ada yang mango nih. Beads-beadsnya juga kecil-kecil, tapi nggak bikin perih kalau digosok. Langsung ngangkat sel kulit mati kalian juga nih pakai si brightening shower scrubnya Scarlett Whitening nih. Aku sih paling favorite yang pomegranate karena wanginya manis, enak banget. Pokoknya kalian bisa lihat teksturnya nih kayak gini. Butiran beadsnya ini gunanya untuk mengangkat sel kulit mati kalian, bagus banget tuh. Nah, produk Scarlett Whitening ini sama-sama mengandung vitamin E dan glutathione, jadi mencerahkan dan melembutkan kulit kalian. Oke, setelah aku pakai brightening shower scrubnya, aku lanjut pakai dari ini dia lotion terbarunya dari Scarlett Whitening. Ini dia Jolly. Nah, Jolly ini guys, Jolly ini sama kayak yang lainnya, brightening body lotionnya. Ini charming nih, udah dikit banget, ini tinggal dikit banget. Terus sama kayak freshy juga. Tapi yang menariknya adalah Jolly ini mengandung glutathione, vitamin E, dan ada skincare di dalamnya. Jadi ada kojic acid dan niacinamide. So, buat kalian yang mau cari body lotion yang ada skincare-nya, ini dia nih. Selain mencerahkan, juga melembutkan serta membuat tekstur kulit kalian jauh lebih membaik. Nih. Dan wanginya benar-benar mirip YSL Black Opium. Oke banget, kayak bau-bau agak-agak kopi-kopi gitu, seger banget baunya, manis, seger. So far ini menjadi produk favorit aku, si Jolly ini. Nah, karena kegunaannya sama kayak charming dan freshy, dia juga instant brightening. Aku mau kasih unjuk ke kalian before after sebelum aku pakai. Selain itu botolnya sama ya guys, jadi udah ada safety lock unlocknya, jadi kalian nggak perlu khawatir mau dibawa kemana-mana, gampang. Nih aku pakai dulu. Sumpah baunya, aduh enak banget, wanginya enak banget, bener-bener ini wangi favorit aku banget. So far akan menjadi favoritku sepanjang masa sih si Jolly ini. Wah, ini before ini after, lihat dong before afternya, langsung mencerahkan banget.
Udah gitu wanginya enak banget dan melembutkan karena dia ada kandungan vitamin E, glutathione, dan niacinamide serta kojic acid, guys. Bagus banget nih untuk memperbaiki tekstur kulit kalian. Oke, untuk kalian yang tertarik membeli produk Scarlett Whitening, ini murah banget, harganya cuma Rp75.000 aja per produk. Kalian udah bisa dapetin skincare rutin sebagus ini dan lengkap kandungannya, udah ada skincare-nya. Lanjut, kalau misalnya kalian beli package tuh kalian akan dapet box yang eksklusif banget kayak gini. Dan mereka itu free animal tested, jadi mereka tuh nggak dites ke hewan dan juga udah BPOM, udah halal. Pokoknya kalian kalau yang mau beli itu nggak perlu takut karena produk-produk Scarlett Whitening itu benar-benar udah terjamin, benar-benar terjamin banget. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu worry, karena waktu aku hamil udah lewat dari semester 1 pun aku benar-benar pakai dari body care-nya, terus face care-nya aku pakai semuanya karena benar-benar aman. Untuk busui pun aman, aku masih busui dan aku pakai semua produk nih Scarlett Whitening tuh. Ini udah mulai setengah, ini tuh keluaran baru, tapi benar-benar aku pakai langsung udah segini, guys. Pokoknya udah enak banget deh produk-produknya Scarlett Whitening, secinta itu. Benar-benar oke banget. Ini makin berinovatif banget sih, ada Jolly dan baunya enak banget kayak YSL Black Opium. Udah sih, sekian review singkat dari aku. Semoga bermanfaat. Nah, yang kepo nih sama si Jolly, pokoknya aku rate si Jolly tuh 9 dari 10 lah. Baunya soalnya enak banget, kayak bau-bau kopi, tapi apa ya, manis. Baunya enak banget, sumpah. Kayak si YSL Black Opium, mirip banget. Oke, okay, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.